berbagi channel Citizen Information seputar Pangguglang Banten. Jumpa lagi dengan channel Bang Gumes berbagi. Kali ini Bang Gumes ada di lokasi alun-alun Kabupaten Pandeglang. 14 di belakang ada satu kericuhan antara polisi dan pengunjuk rasa. Tapi supaya lebih jelas lagi, ikutin terus nanti bersama channel Bang Gumes berbagi dari alun-alun Kabupaten Pandeglang bersama Polres Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Kegiatan hari ini adalah kita ingin mengukur tingkat keterampilan kepada seluruh personil yang nantinya akan kami libatkan untuk melaksanakan pengamanan Pilkada Bupati tahun 2020. Mulai dari tahapan pencegahan, memberikan himbauan, bagaimana cara memberikan himbauannya supaya mudah diterima, bahasanya bahasa seperti apa. Termasuk bagaimana menangani permasalahan yang mulanya kecil, contoh mungkin pengrusakan baliho, kemudian meningkat intimidasi sampai meningkat ke unjuk rasa. Ini tujuannya adalah mengukur keterampilan dari masing-masing tingkatan. Sehingga ini akan kami evaluasi dan akan kami latihkan kembali. Berapa personil Polres yang akan diturunkan untuk pengamanan juara ke-10? Yang kami turunkan nantinya akan disesuaikan dengan potensi ancaman yang terjadi sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Karena setiap wilayah mempunyai ancaman yang berbeda-beda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada himbauan nggak kepada masyarakat? Terkait Pilkada 2020 mendatang. Harapannya seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang silahkan sampaikan aspirasinya dengan tepat sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak percaya dengan berita-berita bohong, berita-berita hoax. Mari kita berdemokrasi yang sehat, tidak saling menjatuhkan, tidak saling mengolok-olok, dan tidak saling menjatuhkan. Itu yang bisa. Thank you.
massa membubarkan diri. Diulangi, saya Kapolres Pandeglang, agar seluruh massa membubarkan diri. Terima kasih.